morning, our respectable audience, parents, teachers, and friends. Before we start this performing, please hold your mobile phone. Please remind you that during the show, taking pictures are allowed in front of the stage and during the performance. Thank you for your cooperation. Indonesia Raya. Excellencies, distinguished audience, we would like to request all of you to rise up, because we would like to commence this program by singing our Indonesian anthem of the Republic of Indonesia. To be creative is to unleash the fire within. The at first simmers slowly, beating its time until it can contain itself no more. To be creative is to watch the fire carefully, guarding its flame until the day when the roar is need to be heard. To be creative is to listen to the call of the fire and release the fear. As Sempe Islam Tugas School is presenting the true and genuine creativity from the students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Nur Amelia, Om Agung Madan Putra, dan Denia Pianita. Before we start the performing art,
Let's open by saying basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Let us praise and thank to Allah subhanahu wa ta'ala, who is giving us his mercies and abundance of blessing. It's a great honor for us. We would like to give you all warm welcome. The Honorable Ibu Aminah Indira Abidin, the head of the Gasgo Foundation. The Honorable Ibu Nunung Budiati Sulastomo, the Gasgo Islamic School Coordinator. The Honorable Bapak Agus Listiono, the Director of the Gasgo Islamic School. The of the Gasgo Junior High School. Respectable parents representative, respectable audience, beloved teachers and beloved friends. Students from year 7 and 8, and the opening prayer by the principal of the Gasgo Islamic School, Mr. Imran Rosani. The Gasgo students are derived from year 7 to year 9. Traditional dance. A speech by parent representative. Last but not least, musical drama. Let's enjoy the show. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak tundukkan kepala, kita angkat kedua tangan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, menjadi tontonan sekaligus juga tuntunan yang bermanfaat insyaallah. Mari kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan karunia yang engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, nikmatmu hadir dalam setiap degupan jantung kami. Nikmatmu hadir, ya Allah, dalam setiap pancaran darah kami, dalam setiap hembusan nafas kami,
dan dalam setiap ayunan tangan dan gerak langkah kami. Ya Rahman, Ya Rahim, sungguh kami tak sanggup untuk menghitung semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunilah kekhilafan kami, ampunilah kekhilafan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, Ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil. Allahumma ja'alna wa awladana min ahlil almi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyahu min ahlil ghairi, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami, putra-putri kami, siswa-siswi kami, menjadi hamba-hambamu yang cinta ilmu, menjadi hamba-hambamu yang cinta akan kebaikan. Jadikanlah mereka, Ya Allah, hamba-hambamu yang soleh dan soleha, hamba-hambamu yang jujur dan terhormat. Bimbinglah kami semua, Ya Allah, agar senantiasa berada di jalanmu. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.
Award. Sekolah Islam Tugas Ku dengan rasa syukur dan bangga menampilkan siswa-siswi SMP yang telah mengharumkan nama sekolah, baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Prestasi ini mereka capai sepanjang bulan Juli sampai dengan Desember tahun pelajaran 2017-2018. Yordi, juara satu Heroes Taekwondo International Championship di Thailand. Juara satu Taekwondo Chungcheon International Korea Open. Audi, juara dua Heroes Taekwondo International Korea Open. Dan juara tiga Taekwondo Chungcheon International Korea Open. Rafael, juara dua Badminton Mahatma Gandhi Cup. Bianca, juara satu Energy Golf Championship yang akan mewakili Indonesia ke tingkat internasional di Jepang. Kapindra, juara tiga Lomba Spelling BEF Wilayah Jakarta Timur. Tim Bahasa Inggris, Lomba Spelling Bee Lia Kelapa Gading. Tim Roket Air, Lomba Science Tarakanita Cup. Tim Cerdas Cermat, Lomba Science Tarakanita Cup. Tim Games Creation bertema Healthy Food yang diselenggarakan oleh Klebio. Tim Insta Story, Wayang BCA bertema Ada Apa dengan Cinta. Tim International Intercultural Mural Exchange yang untuk ketiga kalinya bekerja sama dengan Japan Art Mile dan Kobe Secondary School Jepang. Tim One Day to Write, 40 besar Fan Fiction Fever, lomba menulis cerpen SMP Sejabodetabek. Tim Misi Budaya, Salalah International Folklore Festival 2017 di Oman. Sepanjang semester 1 tahun pelajaran 2017-2018, kami memberikan penghargaan kepada Ananda yang secara konsisten melakukan silent reading dan membaca Al-Quran baik di sekolah maupun di rumah. Pembaca buku terbanyak dengan total bacaan 27 buku diberikan kepada Ananda Karisa. Pembaca Al-Quran terbanyak, sebanyak 6 juz diberikan kepada Ananda Aditya Ramadan. Thank you.
Kami hormati koordinator sekolah, Ibu Dr. Andes Sulastono, Direktur Pendidikan Bapak Dr. Andes Agus Listiono, para kepala sekolah SMP, TK dan SD, Bapak Dr. Andes Imron Rosani, Ibu Dr. Anda Rumiani, dan Ibu Dr. Anda Rita Novita. Ketua POMG SMP, Ibu Dian Aprilia Sasanti, dan seluruh guru-guru dan staf SMP tugasku. Para orang tua yang berbahagia dan anak-anakku yang membanggakan. Saya ada sedikit cerita. Tadi waktu saya masuk, saya merasa terharu, senang sekali disambut dengan sambutan yang luar biasa cantiknya. Terlebih ketika kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempat ini, saya mengingat ibu saya, pendiri dari sekolah ini, yang biasa datang ke sini untuk melihat konser dan kesenian. Maaf, saya ingat konser dan kesenian di sini. Beliau pasti akan senang sekali melihat murid-murid sekolah tugasku yang akan meneruskan cita-cita ibu. Sekali lagi, terima kasih kepada anak-anak dan para orang tua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat serta hidayah-Nya. Kita masih diberi kesempatan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan pentas seni SMP Islam Tugasku. Kepada orang tua yang berbahagia, saya yakin anak-anak kita telah bekerja keras untuk meraih prestasi di berbagai bidang, terutama untuk mencapai kelulusan dalam ujian nasional bulan Juli nanti. Khususnya dalam olahraga, dan anak-anak telah membuktikan hasil yang luar biasa. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada anak-anak yang telah mengharumkan nama sekolah dan bangsa Indonesia.